Ya, oke sobat tinju dunia, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang FA Jagba dan Jared Anderson. Langsung saja. Jagba sukses memperpanjang rekor kemenangan menjadi 15 kemenangan, 12 KO. Kelas berat Nigeria telah mengirimkan peringatan ke divisi kelas berat dengan salah satu tinju knockout brutal yang baru muncul lagi setelah beberapa tahun terakhir. Saya datang untuk kelas berat. Saya akan menjadi juara kelas berat dunia, kata Jagba. Jagba tak terkalahkan yang berusia 26 tahun membuat Brian Howard menjadi pingsan dengan KO pada ronde ketiga. Di ronde ketiga semuanya berakhir dalam sekejap ketika Howard melakukan dosa besar karena gagal menjaga kewaspadaannya dengan mencari serangan balik yang cepat. Dan di kelas berat lainnya, Raja KO 100% Jared Real Baby Anderson yang berusia sangat muda 21 tahun juga sukses membuat musuhnya pingsan. Jared Anderson dan Albert Bell dari Toledo sama-sama mempertaruhkan rekor sempurna mereka saat mereka bertarung di Oklahoma pada hari Sabtu. Tidak butuh waktu lama bagi Anderson untuk menunjukkan mengapa dia menjadi salah satu bintang olahraga yang sedang naik daun dengan rekor 100% KO-nya menjadi ke 9 kali. Baik Jagba dan Jared Big Baby Anderson adalah nama-nama petinju muda yang sedang naik daun. Kita tunggu saja kelanjutan dari dua petinju muda ini untuk mengejutkan di dunia kelas berat. Ya sobat tinju dunia, sekian dulu dari saya. Semoga hari Anda bahagia dan sehat selalu.